lagi dan nggak akan mati, tapi dia akan keluar anak seperti ini. Nanti lama-lama dia akan seperti ini. Nah, rembal gitu ya. Dan dia akan apa? Jadi bola, jadi bulat, puter, bulat. Oh, masya Allah. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku lagi ada di teras Plant Shop di wilayah Bintaro. Nanti untuk alamat serta nomor telepon nanti saya sertakan di deskripsi. Oke, kita lihat-lihat koleksi yang ada di sini serta berapa harganya. Di sini ada Syngonium ya. Syngonium dihargai Rp45.000. Nanti kalau yang besar tentu harganya juga berbeda ya teman-teman. Kalau di sini ini yang gede Rp50.000. Jadi nanti untuk harga sesuai dengan ukurannya. Ini Syngonium variegata yang pot kecil dibanderol Rp95.000. Oke. Nah, ini di sini juga ada Orbi. Ini Orbi yang sudah besar gini, dihargai kurang lebih 200 ya teman-teman ya. Di sini ada Pilo subastatum ya teman-teman. Ini sudah sehat, sudah ada akar angin, dihargai Rp275.000. Sudah pakai pot putih. Oke, di sini juga ada pink kongo ya teman-teman. Di sini harganya berapa Bu? Mulai dari 165 sampai 200.000. Dari harganya dari 165 sampai 200.000, tentu disesuaikan dengan tanamannya ya teman-teman. Semakin besar harganya semakin bagus juga. Terus ini ada janda bolong ya Bu ini. Ini harganya 95. Sudah dipakai import ya, kita tinggal pajang aja. Kalau yang ini masuk Akuminata bukan Bu? Iya, Akuminata. Ini harganya, oke. Ini ada Akuminata, ini sudah rimbun ya teman-teman. Ini harganya Rp90.000. Oke, ini pilo apa ya Bu ya? Maxicanum. Maxicanum, ini Rp200.000 ya teman-teman. Ya, di sini ada yang Maxicanum. Ini daun 3. Ini pilo Maxicanum harganya Rp250.000. Ini yang suka koleksi pilo, di sini banyak sekali jenis philodendron ya. Oke. Mayoi. Mayoi ini sudah dipakai ini. Dari 75 sampai Rp90.000 sesuai dengan ukuran tanamannya ya, teman-teman. Oke, ini pilo apa, Bu? Ini Florida Ghost bukan ya? Oke, okay. Florida Ghost 3 daun ya teman-teman, 350. Ini ada pilo marble. Marble berapa Bu? 75 aja. Pilo marble sebesar gini sudah pakai pot. Ini harganya Rp75.000. Kita tinggal pacang aja. Anthurium Levi's. Ini Anthurium Levi's harganya Rp385 ya, Rp385 ya Bu. Di sini juga ada kuping gajah ukuran yang kecil. Kalau yang segini? Itu variasi dari 30 sampai 80. Oke. Okay. Ini yang mini ya Bu ya? Dari harga 30 sampai harga 80. Oke, okay. Ini harga antara 30.000 sampai dengan 80.000. Ini ada sudah rimbun 75.000 aja. Ini 75.000. Oke. Okay. Terus? Nah, ini kuping gajah apa Bu? Silver berapa? 550 ya Bu? Ini sudah rimbun ya. Oke, di sini juga ada keris Papua. Tergantung ukuran. Ya. Ini ada aglonema. Untuk aglonema kocin, dihargai 125. Ini sudah besar, daunnya 4 ya teman-teman. Oke, di sini juga. Ini apa ya Bu? Batik ya, aglonema batik. Berapa ini Bu? Cuma Rp80.000 ya teman-teman. Oke. Nah, ini mulai ngetren lagi nih tanaman ini, iya. Euphorbia. Ini Euphorbia berapa?
55.000. Ini yang jenis bunganya yang kecil-kecil ya, Bu. Oke. Oke, di sini juga ada jute white ya, Nak, teman-teman ya. Ini harganya 150. Terus ini apa ya, Bu? Ini anjamani. Oh, 100 pink anja ya, 100. Oh. Jute anjamani 160 ya. Aglonema putri. Iya. Ini aglonema putri. Berapa ini, Bu? 150 ya, teman-teman. Oke. Di sini ada ini baru Snow White bukan? Ini Snow White berapa yang sudah rimbun gini? Ini 250. 250. Sudah berapa ini? Bawa gendong anak berapa ini? Ada 3 atau 4. Ini ada 4 tanaman ya, teman-teman. Ini bisa dipisah-pisah ini. Biar rimbun bagus, lebih cantik. Ya. Terus ini ada apa, Bu? Ini bukan stardust ya? Stardust kan? Ya. Ini stardust. Harga dimulai dari berapa, Bu, yang paling murah? 180. Oh, semuanya ya. Sama ya? Iya. Jadi ini untuk stardust harganya sama ya, teman-teman, 180. Rubi garda berapa? Ini segini 100.000 aja. Apa? 100. 100. Ya. Gede ini ya. Oh, ini 100.000, teman-teman. Oh, bagus. Ini ada dolar. Nah, ini biasa untuk hias ruangan ya. Ini berapa, Bu? Oh, dari 60 sampai 150. Oke. Ini ada lipstick ya, Bu ya? Loh, lipsticknya sudah gede loh. Ini panjang. Segini berapa, Bu? 50.000. Cukup murah. Ini 50.000. Ini bunganya apa? Merah ya? Ya, ada yang ungu ya kan? Anturium jari bukan, Bu? Anturium jari 250.000. Ini sudah daunnya sudah 6 ya, teman-teman. Terus di sini ada alokasia amazonica. Berapa ini, Bu? Mulai dari 60.000 sampai 200.000 tergantung size-nya ya. Oke. Di sini ada anturium bintang kejora ya istilahnya. Yang ini berapa ya, Bu? 350 sampai 500. Ya. Antara 350 sampai 500.000. Preanya sudah gede nih. Oh, ukurannya. Kan? Oh, ini berapa ini, Bu? Prea ini yang 2 daun 4,5. 450 ya, teman-teman. Ukurannya sudah besar. Di sini ada anturium sirih. Anturium sirihnya berapa ini ya, Bu? Itu 300.000 ya. Oke. Ini monstera ini yang tadi 600 yang oh, ini yang besar. Iya, 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 iya. Oke. Ini monstera king ya, teman-teman. Ini 600.000. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah 7 ya. Ini tinggal ngasih turun jambu ini kan harus ditempelkan gitu ya. Iya. Oke. Terus ini ya. Nah, ini apa nih? Flomaniki. Flomaniki. Oh, seperti gapan. Oke, ini harganya berapa, Bu? Nggak dijual dulu. Ini untuk koleksi. Iya, okay. Sama ini juga enggak. Oh, ya Allah, ini bagus banget. Ini berapa lama dia kesini nih? Oke, terus yang dijual yang ini tentunya? Iya. Ini harganya 1.200 ya, teman-teman. Ini mau menuju daun 2. Tentu nanti beda apa size, beda harga juga. Yang ini ada Splendid. Kayak Milano ya? Splendid ya. Itu silangan antara Verrucosum sama Melano. Oh. Jadi dia seperti ini. Splendid. Bentuknya gitu. Jadi nggak memanjang dia? Iya, dia bentuknya ngikutin ini. Kelirnya dia belakangnya ngikutin melano ini. Tapi dia batangnya agak berbulu, ngikutin Verrucosum kan dia agak berbulu. Oh, nah, gitu. Jadi silangan itu namanya Splendid. Splendid. Ya. Oh. Ya. Jadi karena sifat daunnya apa? Bentuk tanamannya seperti melano, tapi karakternya seperti campur dengan Verrucosum. Verrucosum. Iya. Oke. Kalau yang Splendid ini berapa ya, Ibu? 1,8. 1,8. Untuk harga itu mahalan Splendid atau yang Splendid. Asli? Splendid. Oh, karena sudah dilanggar. Betul, iya. Betul. Belum tentu bisa kalau ini kan itu. Iya, kalau melano aslinya kan 450. Ya.
ini 450, ya. Ini batangnya sudah kuat, ya, daunnya 3. Oke. Nah, kalau yang ini berapa yang ukuran ini? Itu sekitar 2 juta ya, Bu? Iya, 2.000. Sudah mau 3 daun. Ini gloriosum. Gloriosum mulai dari 200 sampai 600. Oke. Dari 200 sampai 600 sesuai size-nya ya, teman-teman. Ya. Oh, ini gede ini gloriosumnya. Ini yang 600. Ini yang 600 ya, Bu ya. Sudah pakai pot putih ya. Oke. Nah, di sini ada keren Papua. Yang gede. Ini harganya 350 ya, teman-teman. Tadi juga ada size yang kecil, tentu harganya menyesuaikan ya. Ini apa ya, Bu? Santosoma lindenii. Antasoma ya? Santosoma lindenii. Ini berapa ya, Bu? Itu 300. Oh, 450 ya? Ini yang 3 daunnya, oh yang 4,5. 4,5 ya, ini sudah gede soalnya. Giganteum. Iya. Oh, hampir sama ya, tanggal enggak tahu ya. Oh, ini yang variegata ya, Bu? Variegata. Berapa ini? Itu 350. 350. Jadi nanti tumbuh daun baru tetap coraknya ya. Dia nggak akan hilang ya. Oh iya, langsung dia ya. Oke. Lah ini, Bu, ini apa sih, Bu? Ini namanya itu susah, ini apa? Tadi orang bilang pilo pepaya. Memang kayak daun pepaya ya. Iya. Ini berapa ya, Bu? Ini masih lama. Oh, ini yang kecil nggak ada? Nggak ada. Masih yang besar ya. Oke. Oke, teman-teman, di sini juga ada kaktus ya. Ini harganya kaktus dan sukulen, harganya ekonomis. Ini hanya 10.000. Ini banyak jenisnya. Tapi kalau untuk nama kita nggak hafal ya, Bu, karena terlalu banyak. Jadi kita tinggal pilih mana yang kita suka. Kalau ini perawatannya mudah, jadi nggak perlu sering-sering disiram. Oke, di sini ada Hoya Love, harganya Rp90.000 ya, teman-teman. Ini sudah ada 2 daun. Oke, teman-teman. Di sini ada Tilansia atau Airplane atau tanaman udara. Jadi ini sebenarnya tanaman tanpa perlu media ya. Jadi yang penting dia butuhnya cuma udara, angin sama air ya, tentu air tapi enggak spray aja, jadi enggak terlalu ini ya, dirawat gitu ya, teman-teman. Jadi ini sudah bisa hidup. Jadi kita tinggal gantungin di kayak di tempat bunganya cemara. Kita bisa variasikan dengan kerang. Juga kita bisa variasikan ditempelkan di kayak di kayu-kayu. Nah, atau lebih cantik kita juga bisa taruh di sini. Oke. Ini untuk harga sudah ada di sini ya, teman-teman. Ini untuk Tilansia. Ini banyak jenisnya ya. Ini Armanto dari 20.000. Ya, yang 20.000 mana ya? Yang 20.000 yang kecil-kecil. Yang mana? Oh, ini anakannya. Ya, anakannya. Oke, oh ini ada yang ekonomis ya, teman-teman. Ya. Ini dari 20.000. Ini murah loh kalau untuk Tilansia 20.000 ya. Iya, sampai ada yang paling mahal ini bukan, Bu? Paling mahal ya, itu yang paling mahal. Ini bisa besar sekali ini memang. Nah, ini apa? Jenisnya apa ya? Serografia. Serografia. Orang bilang itu King of Tilansia. Rajanya Tilansia ya ini. Ada dua macam. Bu, kalau di sini kayak gini dibanderol berapa ya, Bu? 3 juta. Kalau yang ini? Itu 1,6. Ini enggak ada anakannya, Bu? Mana itu? Oh ini. Oh ini. Iya. Nah, ini kalau anakan gini harganya berapa, Bu? 800. Ini beda jenisnya juga ya. Iya. Oh iya. Jadi tinggal tempel aja. Dia sudah bisa hidup. Ini juga masuk sejenis dengan uban nenek atau jenggot musa itu ya, Bu ya? Iya, sama. Itu sejenis dengan uban nenek atau jenggot musa itu. Terus kita bisa kombinasikan dengan dikasih di dalam gelas gini ya, teman-teman. Gini aja dia juga bisa hidup ya, Bu ya. Iya. Nah, terus disemprot spray aja 2 hari sekali. Dua hari sekali spray. Selama dia punya ada udara gitu.
Oke. Okay. Ini tempatnya sendiri dijual, Bu? Iya. Berapa, Bu, kalau untuk tempat ini? Satu set sama ininya sudah ya. Sudah sama ininya ya, Bu? Iya. 75.000. Kalau yang tempat kayak gini, Bu? 35.000. Yang ini aja. Oh, ini yang gini 35.000 ya, teman-teman. Ini kayak gelas gitu ya. Kayak tempat telur. Kayak tempat telur. Terus ada juga yang kayu gini. Kalau ini sudah satu set ya, Bu? Sudah dibikin. 50.000 ya. Oke. Tergantung ukurannya. Oh, ini yang 65.000 ya. Oh iya, jadi nanti kalau untuk ini ya 65.000 tempatnya aja ya, teman-teman. Nanti kita untuk tanamannya kita pilih jenisnya apa yang mau ditempelkan di sini. Kalau anu ya, di lansia itu kalau mau bunga, setelah bunga dia beranak ya. Jadi dia setelah bunga, dia nggak akan lebih besar lagi dan nggak akan mati, tapi dia akan keluar anak seperti ini. Nanti lama-lama dia akan seperti ini. Nah, rembal gitu ya. Dan dia akan apa? Jadi bola, jadi bulat. Puter bulat. Oh, masya Allah. Ya. Tapi bisa dipisahkan, tapi jadi fasenya fase merah dulu berbunga, habis itu bunganya mati dia akan berkembang dia seperti ini, nempel. Nanti yang anaknya makin besar berbunga lagi, nanti beranak lagi, jadi nanti seperti ini bulat gitu. Tapi kalau jadi, sudah beranak gini bagusnya dipisah atau dibiarkan aja biar tergantung selera. Kadang-kadang ada yang nunggu artistik, nunggu sampai bulat digantung bagus gitu. Iya, kadang-kadang ada yang kepengennya punya banyak besar-besar dilepas biar cepat gede ya. Cepat besar. Oke. Iya. Ini imut banget loh. Ini memang hidupnya cuma kayak gini kan, Bu, di sini? Iya, medianya udah rapi-rapi plan. Oke. Oke. Ini hasil hunting aku hari ini, aku dapat Sansevieria sudah sama potnya ya. Nah, ini dihargai 60.000. Terus ini ada burlemak. Ini sebenarnya ibunya nggak mau jual karena daunnya rusak, tapi saya maunya yang ini. Ini dapat diskon khusus ya, teman-teman. Oke. Terus selain burlemak sama Sansevieria, ini aku juga dapat tilamsia. Ini yang kecil dua itu udah saya gabungkan sama teman-temannya sesama tilamsia ya. Oke. Baiklah teman-teman, cukup sekian video kita kali ini. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi dan juga bermanfaat bagi kita semua. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.